Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku, Princess Bella. Jadi hari ini aku lagi di Cawang guys, itu hotel. Iya, kita ada di sebuah hotel daerah Jakarta. Yes, itu enak banget. Dan kita lagi mau cobain restorannya. Ini namanya restorannya Tebu Indonesia. Ini dia. Kita lihat ya, ada promonya, promo apa. Ini lagi versi Merry Christmas. Marshmallow-nya beneran. Makanan-makanannya. Yes, marshmallow-nya beneran. Wah, kayaknya enak-enak, Pak. Kita cobain ya. Ya, oke, ini penampakan suasana lobbynya, teman-teman. Ini juga ada lunch, dinner, buffet, all you can eat di sini. Kita lihat ya. Ini penampakan lobby. Ini dia lobby-lobbynya, guys. Cantik ya. Hotelnya nggak begitu besar, tapi cozy ya tempatnya. Ini dia dengan sofa-sofa. Ini kita lagi mau register. Kita mulai masuk ya teman-teman. Ini dia restoran Tebu Indonesia. Ini dia aneka dessert-nya. Ini dia. Ini hari ini menunya Korean style. Ini ada steam rice. Ada yang mau diambil langsung ambil ya. Ini menu Korean, kimchi. Iya, makasih. Ini menu-menunya. Ini apa? Yeonjang jjigae, apa itu, Dek? Coba lihat dulu. Nah, tteokbokki kesukaan kamu, Dek. Ini suasananya jam makan siang kita di sini ya guys. Udah mulai penuh, udah mulai berdatangan orang-orangnya. Oke, kita langsung ambil makanannya ya guys. Nanti kita coba review makanan di sininya. Oke? Ini ya, di sini ala Korean style. Yuk, kita mulai ambil. Ini namanya Japchae kimchi, hangwijin, japchae chicken buldak. Biasanya pedes banget ini loh. Pedes ya? Cobain ini kali nggak pedes. Iya, ini semua Korean style. Aku mau dong tteokbokkinya ya. Bentar ibu ya. Iya, makasih. Berarti modelnya miso soup ya om? Yes, betul. Hari ini berarti ala Korea? Iya. Tiap hari beda-beda om? Setiap hari kita beda-beda terus ibu. Mulai dari ada Chinese, terus kita ada Westernnya juga. Itu udah ada jadwalnya belum? Misalkan jadwal Senin sampai Minggu apa ya, aja gitu ya? Untuk satu bulan kita setiap harinya ada terus ibu. Oh, berarti nanti aku kalau mau tahu jadwalnya ke... Bisa langsung ke reservasi, okay. Bisa langsung ditanyakan ibu. Oke, makasih. Kita lagi mulai makan guys. Ini miso soup, steam rice, bisher, nanti tteokbokki, nanti buah buldak, apa chicken buldak. Oke, selamat makan dulu. Nanti aku kan selesai makan. Iya, kita makan dulu, kita close aja apa gimana? Oke. Okay. Ini rasanya kayak gado-gado. Padahal ini menu Korea, tapi kata penelitian rasanya kayak gado-gado, goda-goda. Jadi kalau ini tuh merupakannya. Tadi japchae ya. Japchae apa? Ini japchae. Ini tteokbokkinya. Ada odeng, ini odeng. Ada tteokbokki. Ini enak, recommended ini ya. Tteokbokkinya enak. Ini kita ambil lagi guys. Aku mau rating. Yang apa namanya? Saya lupa aku. Wiji ya kalau nggak salah ya. Itu yang kayak rasanya gado-gado. Ratingnya 7. Kalau yang kayak kue tiaunya itu ratingnya nggak tahu sih lah. Ini dia guys.
Ini sekarang aku cobain. Aku cobain ada kimchinya, aku cobain ada chicken bulldog dan ini. Iya. Yeah. Chicken bulldognya enak, makanya kita nambah lagi. Ada, jadi menurut aku ini enaknya kayak miso soup itu. Enak sih ya. Enak sih, cuman kayak udah enak aja. Makanya langsung kita close ya guys, untuk suasananya lumayan. Hotelnya variasinya nggak banyak, tapi all you can eat-nya murah meriah, harga segitu ya, 65.000. Ini dessert-nya belum kita coba. Oke, kita close dulu. Jangan lupa like and subscribe for the next video. Bye. Have a nice weekend.